Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita, kita akan masuk satu unit baru, okey, iaitu unit 5, tajuknya Electric. Okey, Electric. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 115, okey. Electric, Electric. Jom kita tengok apa cerita Electric ni. Okey. Tengok situasi pertama. Okey. Orang ni nak buat apa? Dia nak tengok televisyen. Okey. Eh, mengapakah televisyen ini tidak dapat dihidupkan? Ha, dia tekan apa tu? Dia tekan alat kawalan jauh, remote control, nak hidupkan televisyen dia. Nak tengok cerita, nak tengok berita, tapi tak boleh hidup. Ha. Cuba kita tengok apa masalah dalam gambar ni. Nampak tak? Apa tu? Oh, rupanya wire penyambung ni, wire televisyen ni tidak disambung pada plug. Plug elektrik di dinding. Oh, mana nak hidup? Tekan-tekan pakai remote control tu pun tak boleh nak hidup. Okay, remote control tu. Macam mana nak tahu remote control tu berfungsi ke tidak? Apa ada dalam dia? Remote control ni dia menggunakan apa? Dia menggunakan bateri atau sel. Sel kering. Apa itu sel kering? Ha, nanti kita tengok. Okay? Tapi kamu dah belajar dah pasal sel kering waktu darjah 2. Okay? Nanti kita tengok situasi yang kedua. Ni waktu hari-hari raya ke, waktu nak perayaan ke apa kan. Selalu mak ayah kamu akan hias rumah. Okay? Akan buat macam-macam lah bagi cantik rumah. Okay? Ada yang pasang apa ni? Lampu kelip-kelip di luar. Okay? Lampu neon. Okay? Ha, jadi kita baca. Ana, cuba kamu lihat ada satu mentol yang rosak. Oh. Lepas tu Ana jawab apa? Walaupun satu mentol lampu perayaan itu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. Oh, kita nampak. Mentol ni satu yang rosak tapi yang lain masih menyala. Oh, padahal mereka semua ni, kesemua mentol ni bersambung dengan wire yang sama. Macam mana satu boleh rosak, yang lain masih boleh hidup? Ha, itu nanti kita akan belajar. Okay? Jom kita lihat apa yang dikatakan bawah ni. Perhatikan situasi di atas. Mengapakah situasi ini berlaku? Ha, tadi cikgu dah terangkan dah. Okay, kenapa TV ni tak boleh hidup? Ha, sebab kita nampak wayarnya tidak bersambung pada plug di dinding. Okay? Kemudian mungkin bateri remote control rosak. Tapi yang penting ni lah, wire ni tak bersambung ni. Okay? Ha. Kemudian, yang ni pun lampu ni ada sebiji mentol yang rosak, yang lain masih boleh berfungsi. Itu nanti kita belajar kenapa boleh berfungsi. Yang lain, yang satu rosak, yang lain masih boleh berfungsi. Okey. Ha, jadi, tajuk kecil kita hari ini tentang sumber tenaga elektrik. Ha, sumber tenaga. Maksudnya, mana datangnya tenaga elektrik ni? Ha, elektrik ni sejenis tenaga. Mana datangnya tenaga elektrik ni? Ini yang kita nak belajar. Okey, jom kita baca. Kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan harian. Okey, kamu bangun pagi, kamu buka lampu. Okey? Kamu masuk bilik air, kamu buka lampu. Mak kamu pagi-pagi nak panaskan air, ada yang gunakan apa? Jerang air lah, jerang air dalam cerik, jerang air, ataupun mungkin menggunakan penapis air kuih, ataupun mungkin menggunakan pemanas air. Semuanya menggunakan elektrik. Kalau yang jerang air tu tak ada lah, itu guna dapur gas kan. Okey? Tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya, haba, bunyi dan menggerakkan sesuatu objek. Cahaya, lampu lah. Macam bilik cikgu ni ada lampu. Okay? Haba, macam cikgu cakap tadi. Panaskan air, masak nasi. Okay? Bunyi. Kamu buka TV, kamu dengar bunyi. Kamu gunakan handphone, kamu dengar bunyi. Okay? Dan menggerakkan sesuatu objek. Macam contoh blender, pengisar rumah dekat dapur mak kamu tu, pengisar mak kamu nak kisar cili, kisar bawang, pakai blender. Gerak, mata pisaunya bergerak. Okey. Apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Ditanya kat sini, apa sumber yang hasilkan tenaga elektrik ni? Tenaga elektrik ni kalau kita fikir secara semula jadinya, salah satunya elektrik, kilat lah. Okey, kilat. Kilat tu elektrik. Tapi macam mana kita nak ambil kilat? Tak boleh ambil kilat. Kita kena hasilkan.
kita kena hasilkan tenaga elektrik. Macam mana nak hasilkan dia? Kita kena tengok di bawah ni. Oh, apa gambar ni? Cuba kita tengok ni. Nampak tak ada tiga batang ni? Apa benda ni? Kipas ke apa? Apa benda yang dalam laut ni? Ais krim ke apa? Yang ni apa pula air terjun ni? Betul ke air terjun? Okey, jom kita lihat. Stesen Jana Kuasa. Okey. Stesen Jana Kuasa seperti Stesen Jana Kuasa Angin, Stesen Jana Kuasa Ombak dan Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Okey, cerita dia. Dalam ketiga-tiga binaan yang kau nampak ni, okey, yang tiang kipas ni, ini bukan kipas, ini sebenarnya kincir angin. Okey, kincir angin. Ini pula dia mengesan ombak, pergerakan ombak. Okey, ini empangan. Okey, empangan, bukan air terjun. Okey. Ketiga-tiga binaan ni dalamnya ada satu objek yang boleh digerakkan. Objek yang boleh digerakkan oleh pergerakan angin, ombak atau air. Okey. Apabila objek ni namanya turbin. Bila dia berpusing, dia digerakkan oleh unsur angin, air atau ombak. Okey, dia bergerak. Maka putarannya itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Sebab dalam turbin tu dia ada binaan lain, dia ada magnet, dia ada wire apa semua. Okey, ada apa? Lilitan kabel kabel besi lah. Okey. Bila dia berpusing, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Cuma cerita dia yang gambar ini, putaran kipas itu diputar oleh angin. Okey, angin yang pusingkan dia. Bila dia berpusing, turbin dalam tu pun berpusing, berputar, menghasilkan tenaga elektrik. Yang ini pula ombak. Ombak tu bergerak menyebabkan turbin dalam binaan ini berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Dalam pangan ni pula pun sama juga. Dalam pangan ni, tempat air ni keluar, okay, dia ada satu turbin dalam empangan tu. Bila air mengalir, air akan memusingkan turbin tersebut dan menjana tenaga elektrik. Okay? Nampak tak macam mana stesen jana kuasa ni hasilkan tenaga elektrik? Dengan menggerakkan tu turbin. Okay? Menggunakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni apa? Tenaga yang mana ada pada semua objek yang bergerak. Apa saja objek bergerak, ada tenaga kinetik. Contoh, angin ni lah. Angin ni gerakkan kincir angin ni tadi. Kipas ni bergerak, tenaga kinetik. Binaan ni pun sama juga. Okay? Turbin dalamnya bergerak, okay? Tenaga kinetik. Maka terhasil hanya tenaga elektrik. Sama juga turbin dalam empangan ni tadi. Bila air mengalir, air memusingkan turbin tu. Okay, dan terhasilnya tenaga elektrik daripada tenaga kinetik. Okay? Cikgu harap kamu faham ya. Seterusnya, apa benda ni? Yang hitam-hitam ni, pernah nampak tak? Okay? Jom kita tengok. Sel surya. Sel surya menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel surya tukar tenaga cahaya matahari pada tenaga elektrik. Okay. Sel surya digunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Ni namanya sel surya yang kepingan hitam ni. Okay? Dia menyerap, dia menerima cahaya matahari, okay, dan dia tukar menjadi tenaga elektrik. Okay? Selalu kamu boleh tengok, paling mudah lah kamu tengok pada kalkulator. Kalau kamu tengok kalkulator, mesin kira tu kan, kamu tengok kalkulator tu, dia ada screen dia. Okay, kemudian kalau kamu pasang, dia ada satu screen hitam kecil kat tepi. Ni semua nombor-nombor. Okay, yang screen hitam kecil ni lah panel surya, sel surya bagi kalkulator. Okay, dia nak serap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Okay.
Contoh lain, kalau kamu tengok sel suria ni kadang-kadang ada dekat rumah. Ada rumah orang tu, kat bumbung dia tu dia letak panel suria, sel suria. Untuk apa? Untuk menerima cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik atau tenaga haba. Okay? Jom kita lihat. Tapi kebanyakannya sel suria ni digunakan untuk menukarkan kepada tenaga elektrik lah. Okay? Kita tengok muka surat. Berapa ni? 117. Okay, kita tengok satu per satu dahulu. Okay, kita tengok yang kawasan sini dulu. Kolom sini. Okay, kereta mainan. Okay, alat kawalan jauh dengan kereta mainan. Macam mana kita nak bagi kedua-dua alat ni berfungsi? Kita perlu menggunakan apa ni? Ini namanya sel kering. Okay, jom kita baca sel kering. Okay, sel kering menyimpan tenaga kimia. Okay. Dalam sel kering tu sebenarnya adanya tenaga kimia. Ini sel kering ni kalau kita belah dia, potong dia, kamu akan nampak adanya cecair-cecair kimia. Kalau kamu biar bateri lama-lama, dia akan boleh mengalir keluar cecair kimia dia, bahaya. Okay? Tapi apa fungsinya tu? Sel kering menyimpan tenaga kimia. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alat seperti kereta mainan. Okay. Sel kering sering digunakan kerana saiznya kecil dan mudah dibawa. Ini kelebihan sel kering. Kecil dan mudah dibawa. Kamu nak bawa ke mana? Nak pergi berkemah ke? Kamu naik kereta, nak pakai apa benda, alat elektronik ke? Gunakan sel kering. Mudah. Okay. Dan sel kering ni ada pelbagai bentuk, pelbagai saiz. Okay. Kamu belajar waktu tahun 2. Okay. Ada yang besar, ada yang kecil, okay? Ada yang bentuk macam apa? Pil, okey? Ada yang bentuk petak, betul tak? Okey? Seterusnya ni. Apa alat ni? Pernah tengok tak? Dia dekat basikal. Fungsi dia nak menyalakan lampu. Dia bukan sel kering. Okey. Apa namanya ni? Namanya adalah dinamo. Dinamo, bukan serbuk pencuci dinamo, tapi namanya dinamo. Okey. Kalau kamu tengok ni, konsep dinamo ni sama macam turbin. Dalam dia ni ada magnet, ada gelong wayar besi lah. Okay? Sekarang ni, ni atas ni. Penutup dia tu. Penutup dia ni, dia punya kepala ni boleh berputar. Boleh berputar. Ini pengunci dia. Okay, kalau kita tekan pengunci ni ke bawah, dinamo tu mula tegak. Okay, ini tayar. Okay, permukaan tayar. Rim tayar. Okay? Mula dinamo tu tegak, bila kamu tekan pengunci tu, dia akan menyebabkan kepala dinamo tu bersentuhan dengan tayar. Okay, bila tayar bergerak, kepala ni akan turut berpusing. Okay, bila tayar bergerak, kepala tu berpusing. Berpusing, berpusing. Dia akan bersambung dengan kepingan dalam ni lah. Magnet dengan wayar dalam ni. Okay, magnet tu akan berpusing. Okay, bila berputar dalam ni, menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ada tenaga elektrik dihantar ke lampu. Okey, jom kita baca. Apabila tayar berputar, roda kecil pada dinamo turut berputar. Dinamo menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik yang dapat menyalakan lampu pada basikal. Okey, tak apa. Yang penting kamu tahu dinamo menukarkan tenaga kinetik. Cakap-cakap tu ni, tenaga kinetik adalah tenaga bagi objek yang bergerak. Okay? Pada tenaga elektrik yang dapat menyalakan lampu pada basikal. Ha. Dalamnya cikgu tak pasti. Magnet ke atau wire tu yang berputar, cikgu tak pasti. Tapi konsep dia macam tu. Daripada putaran kepala dinamo tu, tenaga kinetik tu menukarkan kepada tenaga elektrik. Nanti kita boleh semak balik. Okay? Seterusnya ni. Besar ni, apa benda ni alat ni? Selalu kamu jumpa dalam kereta atau dekat motor ataupun dekat bawah lori. Okay? Apa benda ni? Jom kita baca. Akumulator. Okay? Namanya akumulator. Okay. Akumulator menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sama macam sel kering tadi. Okay? Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay? Akumulator digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor seperti
Kereta. Ha, akumulator ni senang kita cakap bateri kereta lah. Okey, atau bateri motor atau bateri lori. Okey. Ha, konsep dia sama macam sel kering tapi dia lebih besar sebab kenderaan bermotor ni perlukan tenaga elektrik yang lebih banyak. Okey. Tak boleh guna sel kering. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apa benda ni? Troli ke apa ni? Ke kereta mainan? Ha, namanya apa? Namanya adalah penjana. Okey, penjana atau kita biasa panggil kalau kamu dengar, bapak kamu sebut genset, generator set. Okey. Ha, jom kita baca apa benda penjana ni. Okey. Penjana menukar tenaga kimia kepada penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil. Oi, bahan api fosil ni apa? Ha, kepada tenaga elektrik. Okey. Bahan api fosil ni maksudnya bahan bakar yang kita dapat daripada apa? Petroleum lah. Okey, senang cakap kita ambil daripada petroleum. Kalau kamu pergi stesen minyak tu, ha, minyak petrol lah. Okey? Ha, penjana. Kita panggil dia generator set. Masukkan petrol dalam dia atau di lalu petrol. Petrol. Masukkan petrol dalam dia. Kita perlu hidupkan dia dan dia boleh menjanakan tenaga elektrik. Kalau kamu pergi pasar malam, kamu waktu malam kan, kamu akan dengar bunyi tren. Ah, itulah dia. Okey, maksudnya peniaga pasar malam tu menggunakan penjana elektrik ini. Okey, genset ini. Okey, generator set. Okey, ini antara sumber-sumber tenaga yang perlu kamu tahu. Okey. Jom kita tengok apa cikgu ni cakap. Jelaskan contoh sumber tenaga elektrik. Yang tadilah. Okey. Kita tengok apa sumber tenaga kita belajar tadi. Pertama tadi, daripada stesen jana kuasa. Okey, jana kuasa angin ada. Jana kuasa ombak ada. Jana kuasa hidroelektrik pun ada. Kemudiannya, mana sumber tenaga elektrik lagi? Daripada sel suria. Okey, seterusnya daripada empat ni lagi lah. Sel kering, dinamo, akumulator dan penjana. Okey. Jadi cikgu harap kau faham dengan apa yang cikgu sampaikan hari ini dan tolong hafal setiap sumber tenaga yang kita belajar ini. Okey. Nanti kita akan sambung lagi kelas kita pada masa yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye.